Karena pas saya keluar daripada warisan, ada beberapa perkara yang saya tidak setuju dengan dasar yang dilakukan oleh warisan. Pasal pertama, selepas saja warisan memerintah diikhtiarkan sebagai sebuah kerajaan, warisan bukan mengurus orang-orang warisan, tetapi dia mengurus hal yang tidak ada kemana langsung dengan manifesto warisan itu sendiri. Seluruh Sabah tahu, malah seluruh Malaysia tahu. Apa yang dilakukan oleh warisan ialah, kenapa warisan melalui dia punya menteri undang-undang yang baru mereka tubuh mengisytiharkan bahwa dia mau anak negeri Sabah itu dia bagi pada orang lain. Siapa orang itu? Saya tidak mau sebut. Diwar-warkan oleh warisan sehingga warisan itu mendapat sokongan paduh oleh Sabah. Tetapi apa yang mengecewakan kita? Apabila dia mau lantik ni jawatan-jawatan, dia minta kita sijil pula. Minta kelulusan pula. Sedangkan kita ini bermati-matian berjuang. Yang ini pula apabila saya tinggalkan warisan, dia cuba pula war-warkan tentang pemberian pas PSS kepada PTI-PTI ini. Terus dia cakap, dia bilang dia akan bagi 600 orang. So, selepas itu dia putar lagi, dia akan bagi 136 ribu orang. Ada maksud untuk membantu. Dia ada satu agenda yang tersendiri yang saya anggap tidak telus. Tetapi sekarang dia ini lalai memperjuangkan bangsa pula. Bukan memperjuangkan kaum bumi putra ataupun orang Sabah itu, orang Tulin itu. Apa yang kita harapkan, kita bangunkan. Seperti mana dulu kita marah dengan UMNO. Kita cakap UMNO ni tidak membangunlah selama sudah 60 tahun, tidak ada apa. Jangan cakap bilang tidak ada. Memang ada, tetapi dia cuba butakan orang. Dia cuba mau sampaikan dia punya tujuan sendiri dalam keadaan yang cuba mengalirkan kita. So, sekarang dia sudah memerintah. Apa harapan kita? Kita ada 60 ahli Dewan Dalam Negeri, kita ada 25 parlimen, kita ada 31 daerah-daerah. Sepatutnya ini dia bangunkan. Saya rasa tidak puas hati. Kenapa? Saya tidak heran kalau orang Sabah terpaksa bergadai golok. Ini semua karena kemiskinan. Jadi saya percaya ketua mantri kita, dia bukan orang keturunan kaya, minta maaf saja. Sama saja dua kali lima kita ini. Sepatutnya dia sebagai seorang ketua mantri, sepatutnya dia buat kerja. Dia bukan baru berpolitik. Kami sama-sama berpolitik. Kami sama daripada muda sampai ketua begini. Tapi apa yang kita mau lihat? Kita bukan minta suruh supaya dia orang halau itu pendatang-pendatang itu. Kita pun mau juga semua pendatang bekerja. Tapi biarlah masuk pintu depan. Jangan pintu belakang. Ini mentipu-tipu ini cerita begitu. Kita tidak mau macam itu. Kita tidak mau. Memang kita ada rasa khawatir. Memang kita rasa marah. Kita sendiri pun dalam keadaan susah. Kita dalam keadaan susah. Tapi kita piara pula orang lain. Apa sepi tidak tahu ke hal ini. Dia jangan berpura-pura. Dia ketua menteri. Dia bukan ketua munyit. Dia sebagai seorang ketua menteri, dia tahu tanggung jawab dia sebagai satu bangsa yang sama juga kita ini orang Sabah. Dia tidak tahu lah kalau ada pemikiran lain. Bangsa kita ini kelaparan, kebuluran. Dia tidak tahu kah? Ambil pula PTI-PTI ini bagi PSS. Apa ini? Apa tujuan ini sebenarnya? Kita tidak paham. Sepatutnya sebelum dia laksanakan banyak begitu, dia pergi jumpa ketua-ketua kampung yang dia lantik-lantik tuh, bagi tahu begini, jangan kita jadi kocar-kacir. Ini dia sengaja mengucir-ngacirkan kita, menyusahkan kita. Apa ini? Warisan apa yang sekarang dia mau perjuang? Sekarang lagi ada orang dia mencucuk-cucuk lagi. Ini kedem dari keturunan Cina lah begitu. Apa hal timbul begini? Saya memang naja warisan. Dan saya punya kawasan-kawasan Manang, kawasan Bukot. 13 pusat Dinamo Undi, saya punya kawasan Manang. Lain semua out. Kawasan saya kawasan Cina. Saya bukan orang Cina, saya orang murut, tapi orang percaya dengan saya sebab saya orang UMNO dulu. Saya tidak pernah buat jahat punya. Tapi saya, maaf saya macam tertipu. Sebab apa? Saya ini orang USNO. Keturunan saya keturunan USNO. Saya ini keturunan USNO. Sepi bilang ini warisan bagian dari perjuangan USNO. Maka saya ikut USNO. Memang kita tidak menafikan UMNO memang ada masalah juga. Ada salah-salah juga. Memang pun ada salah. Esok nanti 15 ribuan kita akan buat perhimpunan di Membakut. Warisan cakap, jangan kamu tunjuk perasaan. Tidak boleh itu. Apa hal pula? Tidak boleh. Sedangkan dulu dia masuk penjara, saya ini pakai baju sepi abdal, pergi penjara sana, tunjuk perasaan. Memanglah dia tidak suruh, tapi kita tahu apa, kita punya tanggung jawab. Kita bukan mau dia jadi ketua sen. So hari ini, apa yang dia buat? Tanya diri dia sendiri, jangan dia salahkan orang lain. Jangan dia salahkan orang lain ya. Kita bukan main dalam perjuangan. Kita bukan sampai ketua mampu perjuangkan badan-badan yang tidak butuh. Saya dulu sebagai pegawai kemajuan masyarakat, saya nampak apa yang berlaku. Saya percaya saya ini bukan satu Tuhan. Kalau dia marah dengan saya, marahlah. Ini memang betul. Saya cakap saya bukan main-main punya cerita. Ini cerita yang betul. Ya paham, pahamlah sini.